Oke, fokus. Trompet kemenangan dibunyikan. Ini kita mau nyerang nomor 2. Trompet kemenangan. Misi foya-foya, moya-moya, visi-visi. Trompet kemenangan dibunyikan. Baby dragonnya kok nggak ada sih, John? Udah nggak apa-apa ya. Nggak usah pakai baby dragon. Maju. Oke. Kita pakai ini, tropnya kecil banget sumpah makanya gagal tadi, salah nurunin spell ya di asik-asik ya. Oke, ini keluarkan zeppelin menuju ke town hall dulu ya. Balon sama ini lupa ini. Oke, kasih red spell. Alah, nggak turun. Hah? Ini nih tanganku ini mulai error ini, nggak mencet ini. Jangkrik ya. Nggak mau diturunin. Oke. Jadi parkingnya mungkin ke Inferno sana ya. Tapi Queennya masuk ke dalam. Oke, 1 menit. Yang penting dapat. Ini golem esnya belum dikeluarkan. Oke, baru parkingnya ke sana. Mundur lagi, John. Oke, Chamber Royal, ayo bunuh. Chamber Royal, ayo bunuh. Grand Castle-nya. Oke, Queen-nya dapat Inferno single target mungkin. Oke, Lavalon mulai ya. Kerja. Oke, ada Inferno single target. Oke, Chamber Royal ability. Langsung model lapahon, Green Warden. Oke, minion langsung. Oke, lapa balon, let's go. High spell, wah pecah dulu ini. 1 menit cuy, bayangin aja nih 1 menit. Oke, lapahon kedua. Oke, headhunter 3 kita keluarkan di sini. Kita freeze, kita apel dulu. Oh, nggak usah. Ability Green Warden. Ayo maju. 4 balon. Minion. Oke, mode freeze spell. 2. Oke. Freeze lagi. Mode hard spell. 30 detik. Oke, di sini ada 5 Tesla, John. 5 Tesla ini ya. Wizard 5 Tesla. Oke. Minion tuh suka nggak kepencet keluar pasukannya, sumpah. Oke. Wall breaker dibuang. Nah, gitu dong. Hampir aja ya. Kita kasih semangat teman kita ya, Paris Van Java dulu ya. Paris Van Java kita kasih semangat ya. Trompet kemenangan dibunyikan. Tujuan di Clan Iwan pasti kalau attack itu harus di live streaming. Jadi Iwannya nunggu attacknya, sabar gantian ya. Oke, kita lihat ini strategi polar Yeti. Oke, Yeti polar guys, Yeti polar sudah pada suka, udah dari dulu ya, semenjak adanya Yeti di Town Hall 13, Yeti polar Iwan gunakan pertama kali war itu menggunakan Yeti awal Town Hall 13. Yeti Yeti dan polar menggunakan 1 jump spell 4 gempa ya. Jadi 4 gempanya itu biasanya diletakkan terakhiran ataupun awalan. Tapi sekarang teman-teman bisa menggunakan 2 jump spell dengan penambahan freeze spell 2 ya. Karena apa? Isi Clan Castle biasanya ya. Isi Clan Castle. Oke.
Nah, tuh kan Yetinya keluar. Enggak dipotong dulu, John. Yakin banget itu. Ini hancur acceptornya, queennya belok ini. Polernya yang belok. Polernya ke sana kan keluar. Oke, jumper. Siap masuk Inferno single target. Ada bomb tower, bleduk. Ability Green Warden. Town Hall-nya dihancurkan oleh Yeti juga. Nah, polernya di bagian luar ini. Kenapa nggak diturunin Chairman Royal? Let's go. Polernya nggak pada masuk ya. Jump spell kedua mengarah ke tapel. Tunggu, John. Inferno 2. Iya, Yeti enak ya, memang Yeti ya. Jadi selain dia itu badannya keras, hit point-nya tinggi, dia itu nyerangnya itu dua setelah pas dia belum mati dan juga setelah dia mati. Yang nyerang siapa? Anaknya gitu ya. Jadi selain kayak witch kan dia beranak lagi ya. Kalau Yeti sesuai dengan yang dia gendong gitu. Mantap, John. Jadi sebagai tameng, sebagai penyerang juga ya. Bisa menggunakan polar. Nah, ini ratain, John. Mantap. Oke, mantap. Rata 100%. 100%. Mantap, John. Saatnya bilang apa? Edian. Siap gerak. Masih dua free spell ya. Keren gak tuh ya. Lanjut kita menyerang, John. Lanjutkan. Let's go. Ada teman kita lagi attack, teman-teman. Kita nonton. Rio. Rio. Ini menggunakan seger, John, seger. Mantap. Ini Warden Walk Yeti with Spoiler. Kita mau lihat penyerangan Warden Walk dulu, dapat Inferno, cakep. Ini tujuan yang sangat mulia. Green Warden tujuannya sangat mulia. Kemudian PK bisa dari segi barat, kolom S ini ignya belum kena ini. Nah, ini kayak yang tadi kita omongin, meletakkan gempanya itu sebenarnya sebagusnya itu ketika pasukannya di depan sini ya, bukan kenapa-napa. Sekarang kan ada yang namanya rumah tukang yang bisa membetulkan kembali, memulihkan kembali. Jadi kalau sekarang di gempanya pertama, kemudian harus betul tambahan free spell. Karena tadi kan gempa 4 itu bisa mengurangi cukup banyak ya si hit point dari town hall ya, teman-teman ya. Jadi lebih baik dikeluarkan ketika kan percuma kan, tetap ke sini kan. Enggak apa-apa ya. Jadi lebih cepat menghancurkan area town hall ketika gempa itu, earthquake itu dikeluarkan ketika tong pasukan ada di depan matanya gitu. Kita mau menyerang area sini. Expo. Ini air sweepernya cukup mengganggu banget. John, sabar. Masuk dapat rata ini ya. Rata, John. Waktu 30 detik, masih ada satu Tesla. Chairman Royalnya ability aja sih nggak apa ya. Tapi di sini nggak ada pasukan bersih-bersih, nggak apa-apa. Nah, ini ketinggalan storage-nya. Storage-nya ketinggalan. Mantap, 15 detik, masih ada satu storage. Satu storage.
Oke, rata 100%. Saatnya berapa? Edan, Bang. Edan, Edan, Edan. Oke, siap. Maju nih ya. Naga skeleton. Oke, maju nih. Buset. Nah, ini dikira legend ini ya. Dikira akun legend. Kok ada bisa nge-next? Aduh, salah. Gak apa-apa. Ini Naga Raider langsung seruduk aja sepertinya ini ya. Dari depan Town Hall, Uno. Atau dari arah terjauh Town Hall. Ini kan kita bawa Zeppelin juga ya. Oke, bentuk base kotak kayak gini memang asik. Oke, kita tunggu. Tunggu apa? Tunggu yang nonton. Gak ada yang nonton ini. Naga Raider, Naga Raider, Naga Raider. Naga Raider, oke. Biarkan saja. Biar baliknya biar masuk ke sana. Oke, Worldbreaker. Oke, ini Naga. Ini Baby Dragon. Baru Naga Raider ya ini. Naga Raider, Naga Raider. Rain Warden. Zeppelin. Oke, kita freeze saja. Oke, Barking Ability. Rain Warden Ability. Headhunternya buat Royal Champion malam. Oke, masih ada skeleton cukup banyak. Kita kasih ke Queen skeleton. Oke, Eagle-nya masih ada, John. Oke. No, ada Inferno sih di target. Multi target, John. Inferno multi target. Oke, come on. Ini Barbar ranking nggak dikasih poison. Enggak. Edan ini. Champion Royalku. Champion Royalku. Si Queenku kemana ya? Oh, Queennya ngawur ke situ, John. Ada Headhunter ini satu. Oke, ada Barbarian juga. Oke, Skeleton 3 kita kelabui untuk Champion Royal. Oh iya, Headhunter nggak dipakai. Oh, kan kayak gitu kan. Oke, mantap. Ability Queen. Nah, jadi Tesla-nya sibuk menyerang ke Skeleton. 92%. Masih ada dua di sini. Nah, kalau tadi Skeleton taruh di sini ya cepet ya. Suka ketinggalan ya kayak gini ya. Oke. 16 menit untuk Queen Walk Lavalon-nya. Headhunter. Wallbreaker-nya belum ada. Clan game-nya kurang 2000 lagi. Menyerang, hancurkan bangunan. Aduh, mana ini clan game? 3 bintang dalam waktu. Ah, ini susah ini. Ah, coba aja dulu. Dapat 3 bintang. Mulai ngantuk, guys. Saat tenang nafasku. Ini langsung dapat 2 bintang. Waktu 1 menit ini bisa dapat berapa bintang ya? Ini tadi kan clan game-nya. Clan game-nya harus bisa meratakan dalam waktu 60 detik. Ya, berarti 1 menit. Kita coba ya, bocil kematian. Bocil kematian pakai waktu penyerangannya berapa ini? Bocil. Oke, bocil maju. Maju. Wardenku udara apa? Enggak loh. Hero Barking. Kok refill kurang? Hancur kan. Ayo dapat 2 bintang. 12 detik lagi, 12 detik lagi. Alah, Champion Royal lupa dipakai. Yah. Oke, 1 menit dapat.
Oke, kurang cepet coy. Ah, udah itu tadi ya. 74% dalam waktu 1 menit. Ivan Roy ini telat. Oke, John. Tetap rata. Ini waktunya 1 menit 30 detik lah. Kan. Pas 30 run. Oke. Nah, ini dapat berapa? Masuknya belum. Oh, kan keras kan. Hanya bintang yang didapatkan dalam 30 60 detik pertama yang dihitung. Kan tadi dapat 2 bintang ya. Iya. 72%. Hah? Gimana ceritanya ini? Oh, Venus, John. Ah, cerita. Mikire. Ketika sudah mulai ngantuk.